Hubungan Manchester United dengan wasit Craig Pawson kembali menegang setelah sang pengadil menyebut setan merah gagal mengendalikan perilaku pemain dalam laga kontra Newcastle. Para pemain Manchester United marah kepada Craig Pawson yang menganulir gol Cristiano Ronaldo dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0 di Old Trafford itu. Wasit memasukkan insiden itu dalam laporannya tentang pertandingan. Dan FA menyebut United gagal memastikan para pemainnya berperilaku tertib. Erik ten Hag pun merespons dakwaan FA yang menganggap Manchester United telah gagal mengontrol sikap para pemainnya. Alih-alih mengaku salah, Ten Hag kali ini bersikeras bahwa respons pemainnya sangatlah wajar. Ten Hag juga menambahkan bahwa laga kontra Newcastle bisa menjadi contoh untuk para amatir, pemain muda dan profesional. Bahwa bagaimanapun juga, keputusan wasit harus dipatuhi.